cara Cik mendapat idea bagi menulis sebuah karya? Okey, sebenarnya tadi ada saya kongsikan dalam bengkel penulisan yang saya adakan sepanjang program jajah sekolah beli, yang mana kami dedahkan rahsia sebagai seorang penulis. Contoh macam Kak Sheila sendiri selalu suka membaca buku dan juga suka menonton televisyen dan juga suka mendengar ataupun meneliti pengalaman diri sendiri ataupun orang lain, yang mana ini akan menjadi inspirasi untuk Kak Sheila jadikan idea. Okay? Contohnya, dengan membaca ni kita boleh dapat garapkan bahasa kita dengan lebih baik, dan juga dengan menonton televisyen kita mampu menghasilkan idea-idea yang selama ini mungkin kita tak jangka, dan kita boleh sampaikan dalam bentuk cerita yang mana penyampaian visual dia akan lebih jelas lagi. Siapakah penulis kegemaran Cik di dalam dan di luar negara yang menjadi sumber inspirasi Cik? Okey, sebenarnya saya paling suka penulisan jenis chick lit. Jadi penulis kegemaran saya kalau di Malaysia ialah ketua penulis di Bling sendiri, iaitu Kak Ain Maisara. Kerana Kak Ain Maisara ni seorang kreatif, berfikir di luar kotak fikiran yang biasa dan juga sangat peka terhadap trend masa kini. Okey. Dan juga untuk penulis luar negara, saya sendiri sangat suka dan pantang pergi ke kedai buku apabila dapat tahu ada buku karya terbaru daripada penulis Sophie Kinsella. Memang akan teruja dan melompat-lompat di kedai buku. Jadi memang sangat minat dengan Sophie Kinsella kerana penghasil buku dia, jalan cerita yang sangat menarik dan juga penulisan dia yang humor dan pada masa yang sama penuh dengan cerita yang menarik. Akhir sekali, boleh Cik kongsikan sedikit tips dan nasihat kepada murid-murid yang mungkin bercita-cita untuk menjadi seorang penulis? Okey, untuk adik-adik yang mahu menjadi seorang penulis, langkah pertama ialah pastikan diri itu memang suka banyak membaca. Macam tadi yang Kak Sheila kongsikan, apabila kita banyak membaca, kita akan dapat banyak idea dan juga boleh perbaiki bahasa kita. Dan juga yang kedua, kena aktif sertai pertandingan menulis. Contohnya yang diajukan pihak sekolah, yang ataupun boleh tengok di Facebook ataupun Instagram, sangat banyak pertandingan menulis cerpen ataupun cerita, jadi boleh sertai. Okay? Mana tahu boleh rebut peluang untuk menjadi pelapis kepada penulis Bling, kerana sekarang kami ada program Mentor-Mentee Bling yang mana kami mencari bakat-bakat baru dalam kalangan pembaca buku kami, yang kami akan bantu mereka dan latih mereka sedikit demi sedikit untuk menjadi penulis Bling. Sekian sahaja daripada kami. Saya Puji Nur Khairah, pengacara Cerita TV, Ceria Menulis.